Seprak 2 minggu samemeh perayaan Natal jeung taun anyar, okupansi atau jumlah anu pareusan panginepan di salah sieun lalawak wisata alam Lembang, Kabupaten Bandung Barat, geus ngaronjat 40% batan taun samemehna. Tingkat pemesanan hotel atau panginepan di lalawak wisata Lembang, Bandung Barat, 2 minggu samemeh perayaan Natal jeung taun anyar 2023 geus ngaronjat. Ngajauna eta jumlah okupansi panginepan teh salah sejina karandapan ku panginepan kalawan nuansa glamping anu aya di lelewak wisata The Lodge Lembang saprak poe Jumaah nu anyar kaliwat anu ngahontal 40%. Camp Village Manager The Lodge G Lembang Reno Suprayogi nembrakeun batan taun samemehna angka kunjungan wisatawan 2 minggu samemehna taruki wari ngaronjat najan tacan aya dina puncerna. Sedengkeun okupansi panginepan geus ngaronjat 40% saprak 16 Desember nu anyar kaliwat. Galibna anu maraseun teh wisatawan ti saluarin Kota Bandung. Alhamdulillah sejauh ini juga didukung dengan berbagai macam persiapan untuk peningkatan sudah mulai terjadi di tanggal 16 kemarin, di hari Jumat kemarin. Sementara untuk yang di reservasi penginapan juga rata-rata sudah 40%-an sampai ke akhir tahun. Jadi kami tinggal persiapan di lapangan untuk menyambut kedatangan. Sedangkan wisatawan asal Bogor anu mareuting bari mondok di area glamping The Lodge, nembrakeun dirina ngahaja leuwih ti heula nyokot waktu perena taru samemeh poe anana lantaran pikeun nyingler macet jeung gegegna peuting bagantina taun. Akhir semester, jadi kita memang sengaja memang ambil liburan sekolah dalam rangka itu. Kenapa milih Lembang di Laut Maribaya nih Bu Apatnya? Ya karena memang kita itu pada dasarnya suka keluarga yang suka liburan yang di alam gitu, cari yang oksigennya banyak, lebih menyatu dengan alam gitu. Adem banget, tapi kemarin sempat hujan sebenarnya, tapi alhamdulillah hari ini cerah banget. Jadi senang banget jalan-jalan kayak naik wahana. Aku udah nyobain wahana semuanya di sini. Gitu. Jadi apa aja sih kegiatan? Tadi aku naik skyline, terus zip bike, terus tadi ada juga hot air balloon, terus sama yang skyline juga. Pokoknya seru-seru sih kalau main di sini. Aku udah sering banget kesini dan gak pernah bosen. Pikeun antisipasi ngajauna okupansi panginepan kalawan nuansa camp di lelewak wisata The Lodge nalika peuting bagantina taun, pihak nu ngokolakeun bakal netarkeun mangpuluh-puluh tenda portable pikeun cawiskeuneun wisatawan anu boga karep meakeun peuting bagantina taun di Lembang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.